Don't forget to like, subscribe, and press the bell. Hello, my name is Jeff Hon, and today I'm going to present about materials. The first material is about wood. We need to use wood for doors because wood is hard, strong, and easy to make into objects. We need to use wood for doors because if we use metal, we cannot close or open the door because it's too heavy. Also, we cannot go in or out in any places. The next material is plastic. We need to use plastic for food containers because plastic is light, waterproof, hard, and easy to make into objects too. We need to use plastic for food containers because it will not easy to break like glass, and it will be lighter than glass. The next material will be metal. We need to use metal for spoons because metal is really strong and cannot burn. Some materials that are made from metal can be sharp. We need to use a metal spoon because if we use a plastic spoon, it can easily break when we are eating. If we use a metal spoon, it will not easy to break. The last material that we are going to present is about rubber. Rubber is flexible and it can bend. If we bend on something, it can go back to its normal shape. We need to use rubber as tires because it will make our driving smooth and comfortable. Thank you for listening to our presentation. Bye! Halo, nama saya Jevon dan hari ini aku akan mempresentasikan tentang informasi produk dalam negeri. Pertama adalah alat elektronik yaitu Cosmos. Cosmos berasal dari Cengkareng, Jakarta Barat di Indonesia yang didirikan pada tahun 1976. Contoh-contoh produk yang diproduksi oleh Cosmos yaitu magic chair, kipas angin, dan kompor. Kedua adalah Polytron. Polytron berasal dari Kudus, Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 1975. Contoh-contoh produk yang diproduksi oleh Polytron adalah kulkas, TV, dan audio. Kedua adalah makanan yaitu gado-gado. Gado-gado terbuat dari sayur-sayuran yang direbus yaitu tahu, tempe, telur, tomat, ketimun, kentang, dan lain-lainnya. Gado-gado berasal dari Betawi. Gado-gado juga enak dimakan tanpa nasi dan digado, makanya namanya gado-gado. Kedua, rawon. Rawon adalah makanan khas Jawa Timur. Rawon terbuat dari daging sapi dan kluwek sehingga membuat kuah rawon menjadi hitam seperti contoh di gambar. Ketiga adalah pakaian yaitu batik. Batik adalah baju bergambar motif-motif yang dikenal sejak zamannya Kerajaan Majapahit. Kedua adalah tri-second. Tri-second adalah kaos-kaos yang berasal dari bambu. Yang terakhir adalah sepatu. Sepatu yaitu sepatu Adidas. Sepatu Adidas adalah sepatu yang banyak modelnya, contohnya olahraga, sekolah, fashion, dan casual yang dibuat untuk anak-anak sampai dewasa. Terima kasih telah mendengarkan presentasiku. Dadah!